Oke, kali ini kita tes FT 1000MP ya. Kita nyalakan. Nah, ini dia. Ya, kita akan panjer ini, kita video non-stop selama 20 sampai 25 menit. Untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan di angka display ataupun apa yang menyala di sini ya, sambil kita pencet-pencet. Ya, ini semuanya berjalan normal. Kemudian apalagi ini normal semua ya, yang lain. Nah, ini kompresor, komputer, oke, okay. IC SWR, ini SWR-nya, IC, ini SWR, oke. Okay. Kemudian ini off, oke, okay. Ini nanti buat transmit. Oke, okay. Ini 100 watt ya, nggak masalah. Di 7 pakai CW bisa enggak ini powernya, RF power kita setengah aja ya. Bukan CW, high SWR berarti antenanya salah, ini antena A. Kita ganti antena B, ini dia. Nah ini dia ya. 25 ya, 50. Nah ini, wah 100, 150 ya. Oh gede banget nih 150. Ya kok. Mana suku? Kita kecilin aja ya, kalau gini 150 ya, kita kecilin dulu. Ini di 7 ya, CW, coba FM. Nah, FM 100, ya, 150 juga kalau digedein. Ya, kita kecilin 100 dulu deh ya, tapi bisa ini. Masih ada spasi kalau 150 ya. Cuma saya anjurkan main di 100 saja, cari aman. Terutama kalau mau menggunakan linear amplifier yang inputnya 100 ya. Oke. Sekarang kita coba di 27. Nah, ini frekuensinya udah terbuka tentunya. Yang fast mana tulisan fast? Ah, ini dia fast biar cepat. Ya, biasanya di 27305 biasanya. Oke. Antena. Ini antenanya lupa terus ini antena karena di belakang saya tadi terlanjur milih B ya. Di mana ini? Betul A apa B tadi ya? A ya, A. Mana ini modenya apa? Ini saya hilangin dulu fastnya ya. Jadi matanya kita kesini. Oh USB, CW, antena ini. Nah ya, ini bisa ya. Ini juga gede nih. Tuh 150 ya, luar biasa deh. Aduh, kegedean ya. Saya kecilin lagi, saya putar 100 aja ya. Rata-rata 150 ya. Ini TX ya. Di 27 sekian. Nanti RX kita akan coba cari, mudah-mudahan sudah ada yang mengudara ya. Karena di sini pagi hari, hari Sabtu jam 9 lebih 15 tanggal 4 November 2023. Oke. Ini kita tetap bertahan sambil pencet-pencet lain sampai 20 menit hanya untuk membuktikan bahwa ini displaynya normal ya, angka tidak blink, tidak hilang, tidak ada masalah apapun. Begitu juga yang sini ya, ini untuk konturnya di sini semua normal, sudah pernah kita review. Terus RTT ya, sini FM RTTW ini kita kecilin dulu ya. Ini apa? A apa B? A lagi. Ini B. Nah ini ya. 150, 100, 150. Aduh takut ya. Takut, kita kecilin aja. Enak ya. Mainnya di 50 aja deh, aman gitu kan. Nah oke. Okay. 3,5. Ini A semua. Kita ganti B. FM 50. Kemudian 7 sudah. 10. 10 CW ganti B. 50 ya, 14 ganti apa lagi, RTTY 14 RTTY apa B nih, A ganti B 50 18 A ganti B apa sekarang CW 50, ingat ya ini cuma enggak nyampe setengah. 18 21 ganti lagi apa, FM A ganti B 50 keluar maksudnya wattnya, 24
A ganti B, CW keluar power 50, 24, 28, tadi 27 udah, 28 boleh, RTTW, AB, 50, 28, 29, A ke B, CW keluar semua, oke? Nah, sekarang kita coba barangkali sudah ada yang mengudara di 27 umpamanya. Tapi kalau nggak ada ya gimana gitu ya. Kita coba kita cari di 27 ya. Kita fast aja. 27. Nah, ini terpaksa ganti A ya. A. Nah, ini dia. A. Ini mic, prosesor, kemudian RF gain sudah, monitor, SQL sudah, RF gain sini nggak ada masalah, notes-nya kita standarin semua, shift width, oke kita coba cari ada nggak ya. Berapa biasanya jam segini ada nggak ya? Kosong ya. Antena tidak mendukung ya. Coba kita coba tujuh. Antena A ya, lupa saya. Tadi antena A bukan ya. Ini B. Ini A. Ini USB. Antena A ya, betul antena A. Antena B ini ya, antena A, antena luar. Coba dimain di 3 ya. Tujuh enam delapan lima antena A betul. Thank you.
menit. Baru 10 menit ya. Ini adanya di 400 apa 405 ya? Ya, kami lokasinya di perkotaan, jadi banyak gedung-gedung sebelah kami, di samping antenanya mungkin juga belum khusus untuk yang 11 meteran ya, atau 27 MHz. Tapi kita coba lah, barangkali dapat. Ya, kalau jauh-jauh gini biasanya kelas dunia ini. Nah, ini dia. Ini luar ya, biasanya luar ini ya. Kedengarannya seperti Amerika Latin ya, bahasa Peru apa Argentina ya. With the dead shipment, ini istilah yang sering dipakai oleh orang-orang Skandinavia ya. With the dead shipment of this. Nah. Ya. Halo teman-teman lokal. Ya, interferensinya tinggi banget. Biasanya di sini nih, nah ini Nusantara biasanya, tapi lagi kosong ya. Oke, kita coba 7. Coba pakai antena yang 2 meter.
Pagi udah balapan ya. Nah, ini luar ini. Kelihatannya seputar Pasifik ya. Coba ya di 27 udah berapa menit? Baru 15. Oh, 18 ya. 2 menit lagi kita coba ya. Artinya sudah kita putar-putar aman semuanya. Tidak pengaruh apa-apa, display oke ya. Ini dual watch ya. Sambil dengerin di 780 yang balapan tadi. Nah, fastnya kita matiin dulu. Ini Anda bisa dengerin orang balapan di sini. Dual watch di sini subnya. Nah, oke. Tadi subnya masuk, jadi dua-duanya jalan ya. Oke, udah 20 menit aman ya. Kemarin udah kita coba 4 jam, pagi ini juga dari jam 7 sampai jam 10, 3 jam. Oke, aman, tidak ada masalah.
Terima kasih.